baru pertama kali menerbangkannya, jadi cari lokasi yang luas. Jadi seperti ini lokasinya, lumayan luas. Ada ini drone-nya, kemarin saya coba dan berantakan karena jatuh. Kita coba langsung. Jadi jenis baterainya gini, 2000 mah. Tinggal dicolokin aja. Hidupin drone. Siapa kemarin ya, lupa namanya, gyroscope ya. Jadi gini, klip-klip, terus kalibrasi kompas, terus kidup-kidup kencang, itu sampai 5 kali. Dan lampunya berubah jadi pelan, kepencet. Jadi sinyal GPS 10 dan ini tandanya kalau nggak salah GPS sudah ngelap, dia diam lampunya. Jadi langsung kita terbangkan, hidupkan mesin seperti ini. Take off. Jadi tidak saya pencet apa-apa. Jadi kita tes dulu jarak jauhnya. Dan kita coba kembalikan dengan return to home. Dia balik sendiri. Ya, dia balik sendiri. Ini saya batalkan. Coba lagi. Dan coba saya matikan remote-nya. Dan dia balik sendiri. Walaupun di atas kepala saya. Dan remote-nya mati kan? Dan drone-nya kembali sendiri. Walaupun kena angin. Jadi saya hidupin lagi. Hidup. Jadi untuk remote semuanya berfungsi. Kita coba letakin kamera aja di drone-nya gimana hasilnya. Dan kita coba letakin kamera di drone-nya.